Halo guys, hari ini kami akan update stok lagi, update stok produk baru datang. Hari ini hari Kamis, tanggal 3 Maret tahun 2022. Bikom Lodoyo update stok lagi, update stok produk baru datang. Ini yang datang ada 6 jenis. Ada 6 jenis produk. Apa saja ini yang datang? Oke, langsung saja guys. Ini yang pertama, ini datang lagi power 500 watt mono. Ini power yang menggunakan IC ERS 2092S 500 watt mono. Oke, seperti ini ya. Sama seperti kemarin. Selanjutnya ini ada preamp mic atau penguat mic plus reverb atau echo. Sudah komplit reverbnya. Ini tipenya XHM173. Ini yang versi 1 atau versi tegangan double atau tegangan CT. Ini mic-nya, colokan jack mic-nya ada 2, jack mikrofon. Untuk potensionya ini ada 4. Selanjutnya ini ada low pass filter subwoofer atau LPFS yang tipenya WM019. Ini yang menggunakan tegangan single 3 potensio. Ini low pass filter subwoofer 2.1. Yang datang ini belum solderan, belum disolder atau belum terpasang komponennya. Seperti ini, yang nantinya penjualan kami sudah komplit terpasang semuanya. Jadi para pembeli yang masih awam, masih pemula, belum paham tentang komponen-komponen, nanti tidak perlu khawatir karena kami jualnya sudah komplit terpasang. Sudah terpasang, sudah solderan. Tidak berbentuk komponen seperti ini. Itu ya guys. Ini yang 2.1 channel. Lalu ini ada lagi. Masih low pass filter subwoofer juga. Tapi ini yang satu channel saja. Ini yang subwoofer saja. Ini tipenya WM006S. Ini juga belum disolder komponennya. Yang datang, dan nanti kami jualnya sudah kondisi tersolder, jadi komponennya sudah terpasang semua. Itu ya guys, yang pemula tidak perlu khawatir. Dan nanti kalau ada waktu akan saya dokumentasikan, akan saya buatkan videonya tentang bagaimana cara pemasangan dari kedua filter subwoofer ini, cara pemasangan yang efektif bagaimana. Kalau ada waktu besok akan saya buatkan videonya juga. Selanjutnya ini ada display VU RGB 24 LED kali 2. Ini ada dua jenis, ya sebenarnya sama saja ini. Yang berbeda kabelnya, cuma beda warna kabelnya saja. Untuk mesinnya ini sama saja, mainboardnya sama saja. Oke, saya buka dulu guys. Untuk kabelnya ini beda warna. Kalau secara fungsi sama saja. Ini cuma kabelnya yang berbeda warna. Kalau masalah urutan-urutannya ini sama saja. Seperti ini ya guys, soketnya sama persis.
cuma beda warna kabelnya saja. Ini saya buka, saya tunjukkan. Nah ini ya guys, jadi seperti ini isinya. Ini isinya sama saja, ini ada dua tombol, tombol pengaturan ini untuk setting-settingnya. Di sini ada IR sensornya, bila mau di remote. Untuk soketnya di sini, ini sama saja. Tinggal pasang saja sesuai soketnya di sini. Seperti ini. Ini yang ada lubang. Ini ada lubang. Terus ini ada panahnya itu yang di atas. Tinggal langsung masuk saja. Oke, langsung dimasukkan saja seperti ini. Untuk jalurnya, ini sama saja. L, LR, ground, min, plus. LR, ground, min, plus. Oke, sama saja. Itu ya guys. Oke, jadi hari ini yang datang. Oke guys, untuk yang minat produk-produk ini bisa dibeli di toko Bicom Lodaya Blitar. Bisa membeli melalui BA ataupun lapak online kami yang ada di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Untuk nomor WA dan link lapak onlinenya sudah kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Untuk yang belum subscribe guys, silahkan di subscribe dulu channel Bicom Lodaya Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Bicom Lodaya Blitar. Bila suka dengan video ini, jangan lupa klik tanda jempolnya ke atas guys. Oke guys, ini dulu untuk update stok hari ini, produk baru datang. Yang minat bisa di order di toko Bicom Lodaya Blitar. Oke guys, sekian. Terima kasih. Thank you.